Bupati Malang Sanusi melaksanakan kegiatan subuh keliling di Masjid Besar Baitul Hikmah LDI Gondanglegi pada Jumat 26 Mei 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan LDI dalam upaya memajukan Kabupaten Malang. Subuh keliling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Malang Sanusi di berbagai masjid di Kabupaten Malang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Sanusi mengapresiasi kontribusi LDI bersama ormas Islam lainnya dalam membangun Kabupaten Malang. Dan kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Malang secara menyeluruh untuk dilaksanakan oleh semua pihak, utamanya warga yang tergabung dalam LDI, Muhammadiyah, NU, dan Wahidiyah, serta organisasi keagamaan yang lain bisa bersama-sama, karena kebersamaan itu indah dan kebersamaan itu jadi rahmat. Dan kita selalu ingin al-ittihadu asasun najah, bersatu itu adalah kunci kesuksesan untuk membangun Kabupaten Malang. Ketua DPD LDI Kabupaten Malang Haryanto menjelaskan bahwa LDI dan ormas Islam lainnya memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah dalam membangun masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan ormas Islam dalam mencapai tujuan bersama. Harapan kami agar tetap koordinasi dengan baik, agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengakomodasi seluruh lapisan komponen yang ada, termasuk dari ormas Islam, Muhammadiyah, Wahidiyah, LDI, bisa lebih bekerja sama sehingga kerukunan, kekompakan, kerjasama di antara sesama umat ini di Kabupaten Malang bisa berjalan dengan lancar. Sinergi antara pemerintah dan LDI diharapkan dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang.